Berdasarkan informasi dari BPBD Kota Tangerang, warga yang tinggal di sekitar Sungai Cisadane diminta untuk tidak beraktivitas di sekitaran Sungai Cisadane karena ada 43 ekor buaya lepas yang berada di aliran sungai tersebut. Menurut nelayan sekitaran Sungai Cisadane, Dikron, sampai saat ini belum pernah melihat buaya yang berada di Sungai Cisadane. Para nelayan juga meminta agar pihak pemerintah Kota Tangerang segera bertindak cepat dalam upaya mencari buaya yang terlepas di Sungai Cisadane. Sementara itu, Kabis Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Febi Darmawan, mengungkapkan pihaknya akan menyusuri Sungai Cisadane untuk mengantisipasi keberadaan sejumlah buaya yang lepas. Ya, kurang tahu sih ya, soalnya apa, belum pernah lihat di sini mah. Tapi katanya itu menurut apa bicara-bicara orang emang lepas dari Bogor, penangkarannya kan jebol katanya itu mah, tapi di sini mah belum lihat. Nah, yang jelas meresahkan warga lah, soalnya apa, kali disetannya kan kadang-kadang banyak yang mandi anak kecil. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV. Salam Tribrata.